Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan semua, Sebelum ini, Malaysia ataupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digemparkan dengan komplot ataupun plot menjatuhkan kerajaan. Nah, setiap hari ada sahaja desas-desus kabar angin bahawa eh, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan digulingkan. Nah, yang menjadi eh, bermain di fikiran ramai orang sudah pasti pengurusi Perikatan Nasional dan juga Dr. Mahathir ya eh, dan juga timbalan pengurus CPN yang dianggap sudah pasti terlibat dengan plot ini. Nah, dua pemimpin tertinggi Perikatan Nasional, yaitu Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi PN, dan juga timbalan pengurusi PN, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang, juga sebagai Presiden PAS. Kedua-dua nama ini sudah pasti antara nama yang sering disebut ramai, yang Uh, mungkin antara salah satu pemimpin yang bakal terlibat dalam komplot jatuhkan kerajaan. Hari ini, tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya seorang veteran ataupun pemimpin politik dari DAP, veteran DAP, Lim Kit Siang, membuat satu kenyataan yang pasti menggemparkan Mahyadin, ataupun Muhyiddin Yassin, dan juga Hadi Awang, di mana Kit Siang membuat kenyataan. Muhyiddin Hadi perlu istihar tak terbabit komplot jatuhkan kerajaan perpaduan menurut veteran DAP itu oke okay, baik saudara-saudara tuan-tuan dan puan-puan semua sebelum saya meneruskan um, isu panas ini saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe dalam sebuah artikel yang panas ini dua pemimpin PN yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tan Sri Abdul Hadi Awang diingatkan supaya akur dengan peringatan yang dititahkan yang di Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu yang mahukan kestabilan politik negara diletakkan sebagai paling utama. Ingatan itu disuarakan veteran DAP Lim Kit Siang yang turut menggesa Muhyiddin Yang juga pengurusi, uh, yang juga adalah Presiden Bersatu dan Abdul Hadi selaku Presiden PAS untuk mengisytiharkan parti masing-masing um, patuh kepada peringatan berkenaan sekaligus tidak terbabit sebarang perancangan untuk menjatuhkan um, kerajaan perpaduan. Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini gesaan Kit Siam adalah message disampaikan yang di Pertuan Agong dalam titah ucapan Baginda ketika perasmian Parlimen ke-15 pada fe Februari yang lalu. Namun ia tidak diikuti sejak tiga bulan lalu. Ia satu ujian sama ada pemimpin politik bersedia membelakangkan kepentingan pribadi dan parti politik mereka demi kepentingan negara. Baru-baru ini juga Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar menyuarakan kebimbangan susulan desas-desus berhubung isu kestabilan kerajaan yang terus kedengaran meskipun sudah enam bulan PRU ke-15 berlalu. Baginda bertitah supaya rakyat ekonomi, kesejahteraan, dan kemakmuran, kemakmuran negara seharusnya diutamakan. Nah, saudara-saudara tuan-tuan dan bapak semua, adakah anda setuju dengan kenyataan veteran DAP Lim Kit Siang bahwa Hadi dan Muhyiddin tidak seharusnya terlibat dengan komplot untuk menjatuhkan kerajaan seperti yang kita tahu um, Muhyiddin Yassin yang berdepan dengan tujuh pertuduhan di mahkamah jadi adakah ini menjadi um, sebuah contoh yang baik untuk diikuti adakah um, seperti Najib Razak sendiri yang akhirnya menjalani hukuman penjara di Kajang selama 12 tahun dan begitu juga Muhyiddin Yassin yang sedang berdepan dengan tujuh pertuduhan di mahkamah. Adakah um, kedua-dua pemimpin ini um, relevan untuk um, memimpin komplot untuk menjatuhkan kerajaan? Dan seperti yang dinyatakan oleh Siam bahwa kedua-dua pemimpin tertinggi PN itu sepatutnya istihar supaya parti bersatu dan parti PAS tidak terlibat dengan gerakan itu. Jadi saudara-saudara apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan bapak semua Saudara-saudara semua yang saya amat hormati Setelah kita digemparkan dengan plot menjatuhkan kerajaan Sudah pasti nama-nama yang kononnya terlibat dalam komplot untuk jatuhkan Menggulingkan Anwar Ibrahim sudah pasti Dr. Mahathir. Muhyiddin Yassin, dan juga Parti Bersatu, dan, dan juga Parti-Parti di dalam Perikatan Nasional. Serta kononnya ada 10 ahli parlimen, BN meletakkan jawatan, dan naik kepada 17 ahli parlimen BN dan PKR, meletakkan jawatan. Nah, saudara-saudara, sebelum ini, baru-baru ini juga, kita digemparkan dengan pertemuan di antara Dr. Mahathir dan juga Hadi Awang berkaitan dengan proklamasi orang Melayu. Akhirnya um, isu ini berkaitan proklamasi orang Melayu terdapat banyak pemimpin yang sudah mulai memberikan um, respon um, menyuarakan pendapat mereka. Nah, hari ini Tuan-tuan dan Bapak semua, seorang pemimpin politik ataupun pemimpin DAP, pemimpin dari kerajaan berkata proklamasi orang Melayu Mahu Guling Kerajaan Perpaduan. Nah, seperti yang kita dapat lihat Dr. Mahadir yang antara yang menjadi pemimpin ataupun ketua di dalam proklamasi orang Melayu yang dicetuskan oleh Tun Dr. Mahadir menurut pemimpin kanan DAP um, matlamat Mahadir hanyalah untuk menggulingkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Timbalan Pengerusi DAP Pulau Pinang, Dr. P. Ramasamy, menyifatkan proklamasi itu hanya propaganda politik untuk meraih sokongan yang melayu, ya, sokongan orang Melayu bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan dan tiada kaitan dengan usaha memartabatkan orang Melayu. Adakah kenyataan dari P. Ramasamy selaku Timbalan Pengerusi DAP Pulau Pinang ini? beliau akan mendedahkan sesuatu yang buat Mahadir panas telinga untuk mendengar apa kenyataan dari timbalan pengurusi DAP ini. Nah, menurut timbalan menurut timbalan pengurusi DAP, Piramasami, proklamasi itu yang ditandatangani beberapa pemimpin PAS mengandungi 12 perkara untuk menyelamatkan orang Melayu di negara ini dan menggesah perpaduan dalam kalangan orang Melayu bagi tujuan itu. Dr. Mahathir, walaupun menjawat jawatan Perdana Menteri selama dua dekad, tidak pernah berusaha secara serius untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat Melayu. Nah, saudara-saudara menurut artikel ini, adakah Mahathir kedapatan lagi? Ah, kedapatan lagi um, mengadakan proklamasi orang Melayu ini hanya sekadar untuk kepentingan pribadi, ataupun hanya sekadar untuk membalas dendam kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saat kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebelum ini juga uh, telah membuat satu ucapan yang sehinggakan Dr Mahathir tak puas hati, dimana menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun beliau tidak menyatakan nama Dr Mahathir itu, dimana uh, Perdana Menteri kata, bahwa pemimpin itu mengaut kekayaan demi keuntungan diri dan keluarga, akhirnya Dr. Mahathir um, menyimpulkan apa yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah um, ditujukan kepada beliau dan pada akhirnya mereka akan berjumpa di mahkamah. Nah, Saudara-saudara, menurut kenyataan ini juga, sebagaimana seluruh dunia sedar, retorik perkauman dan agama telah digunakan dan dimanipulasi dimanipul oleh Dr. Mahadir untuk memperkayakan ahli keluarga dan kroninya. Sekiranya Dr. Mahadir dan pemimpin PAS begitu tekad untuk memartabatkan orang Melayu, apa yang telah mereka lakukan selama ini? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan, apa-apa semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang selanjutnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.